Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di Tanduk Fish. Enceng gondok adalah salah satu tanaman air yang banyak dijumpai di seluruh wilayah Indonesia ya teman-teman. Nah, enceng gondok ini sangat bermanfaat untuk kita ya sebagai pemelihara atau pembudidaya ikan hias atau ikan air tawar ya teman-teman. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama sebagai penutup permukaan air dikala panas dari sinar matahari ya teman-teman. Jadi sebagai peneduh ikan kita. Nah, yang kedua, akar enceng gondok ini juga bermanfaat sebagai penyerap kotoran di dalam kolam ikan kita ya teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk mengendalikan pertumbuhan ganggang sang pemangsa oksigen di dalam kolam kita ya teman-teman. Lalu berikutnya yang keempat, yaitu sebagai penjaga suhu air pada kolam ikan kita ya teman-teman. Nah, yang terakhir, enceng gondok ini juga bermanfaat sebagai media pemijahan bagi kita yang ingin membreeding ikan-ikan seperti ikan koki dan ikan lainnya ya teman-teman. Jadi banyak manfaatnya dari tanaman enceng gondok ini ya. Dan enceng gondok ini juga bermanfaat karena akarnya bisa juga untuk bersembunyi ikan-ikan kecil atau burayak-burayak kita dari ikan lainnya ya teman-teman. Jadi burayak kita selamat. Nah, sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.